Hai semua, sorry ini kayaknya agak error deh, komennya nggak bisa kebaca, harus aku restart. Kembaran pakai apa ini? Iya pada kembaran lucu kalian. Iya wisuda. Iya kemarin wisuda. Terima kasih semuanya. Sarjana. Iya alhamdulillah. Setelah menunggu 1 tahun lebih, 1 tahun lebih dikit. Harusnya aku tuh wisuda bulan Mei tahun lalu, cuman tiba-tiba ada pandemi, jadinya harus mundur. Selamat wisuda dari Kak Mel Melisa, terima kasih. Yuk bisa yuk S2 bun. Sumpah kalau S2 gak ada tesis, kalau lulusnya cuman kayak ujian doang gitu, mau deh aku. Belum siap, kayak harus kerjain skripsi babak 2 gitu. Pusing gak sih? Tenang S2 gampang kata Kak Alkar. Emang iya? Kan harus bikin tesis. Susah lah bun. Yuk semangat yuk. Iyalah semangat. Cari jurusan yang tanpa tesis. Emang ada? Tesis lebih mudah dari skripsi. Emang iya? Jangan pikirin pusingnya dulu. Tapi kan S2 emang lebih ini kan, lebih pendek jangka waktunya kan. 2 tahun ya atau berapa gitu. Di luar negeri aja, Ci. Di luar negeri asik sih. Bisa belajar mandiri juga. Aku masih kelas 9, aku diam hanya menyimak. Semangat Kenia. Sebentar lagi kuliah. Selamat memasuki dunia perkuliahan. Kenapa sih kalian kayak nyuruh aku S2 gitu? Kocak deh. Kelas 9 masih 3 tahun lagi kak, dari siapa tadi tuh? Van Dimas. Wow, masih muda sekali kamu. Tapi pengen gak S2 katanya? Kata siapa tadi ya? Ada yang nanya. Pengen sih, cuman ya kalau ditanya pengen sih pengen, cuman kan kadang kayak niatnya tuh susah gitu loh. Belum ada niat yang oh aku pengen banget nih gitu. Kalau ditanya pengen sih pengen. Pengen nyoba aja kayak ngerasain lagi gitu loh. S2 peridolan. Wow, kalau ada mau tuh aku. Kepengen S2 sambil kerja deh kata Kak Farhan. Semangat Kak Farhan, ayo bisa. Istirahat dulu Ci, jangan langsung S2. Iya sih bener. Kayak baru tahun lalu skripsian gitu, belum siap.
Aku gak dibaca komennya, ini dibaca nih Marfi Suci. Makasih ya semua buat ucapannya, buat hashtagnya, buat wishnya juga, makasih banget. Aku gak nyangka dan bersyukur bisa, apa ya, bisa diucapin gitu sama banyak orang, bisa didoain sama banyak orang. Aku seneng banget kalau ngebacain harapan-harapan kalian tuh, kayak ngerasa gimana ya, ngerasanya tuh lebih lebih kayak terharu gitu loh. Kok ada orang banyak yang mau ngedoain aku tuh, aku rasanya seneng banget. Terima kasih. Iya, terus hashtagnya lucu lagi kan, Cie Shani wisuda. Aku kira itu cuma buat iseng-isengan doang gitu kan, maksudnya buat ya gitu deh, tapi ternyata lah malah banyak banyak yang ini, yang banyak yang pakai hashtag itu. Cie, Sani wisuda, ini nya 2. Iya, Cika Kui. Betul. Cerita-cerita dong wisudanya. Seru. Aku kan sesinya pagi, jadi aku siap-siapnya juga dari pagi. Padahal malamnya tuh baru selesai latihan juga agak malam kan. Gitu. Bukan malam sih, pagi malah selesainya. Karena kan emang kita mepet banget kan, jadi kan kemarin udah diumumin juga bakal ada JKT48 yang baru setelah restrukturisasi, dan banyak banget deadline buat itu. Jadi kita tuh harus latihan terus, latihan terus. Jadi emang belakangan lagi agak padet latihannya. Terus kemarin kebetulan wisudanya dapet sesi yang pagi, yang jam 9. Jadi aku siap-siapnya juga dari pagi gitu. Tidurnya cuman beberapa jam doang, tapi entah kenapa rasanya nggak capek gitu. Biasanya kan kalau tidur beberapa jam, kalau besoknya harus ada kegiatan pagi lagi tuh, badannya kayak aduh capek banget, ngantuk gitu. Cuman kemarin waktu wisuda, untungnya alhamdulillahnya enggak gitu. Mungkin karena aku excited juga kali ya, dan aku seneng gitu. Jadi waktu aku bangun itu vibesnya udah positif, udah dalam hati tuh kayak ngomong gitu, bangun, eh hari ini wisuda nih gitu, serius. Udah deh, jadi habis itu aku bersih-bersih, mandi, langsung berangkat buat make up sama rambut, hairdo maksudnya. Terus habis itu ke tempat wisuda. Dan wisudanya pun kan kemarin offline, maksudnya kayak datang gitu kan, bukan via online, tapi ada juga beberapa orang yang via online gitu. Karena aku senengnya karena kampus aku tuh nggak memaksakan kita untuk semuanya datang offline gitu. Jadi mereka tuh bikin pilihan mau offline atau online gitu. Cuman emang mereka ngasih taunya agak telat sih gitu. Jadi awalnya tuh kita dikasih taunya wisuda, ya udah wisuda gitu. Dan ternyata setelah itu kan aku sama teman-teman aku udah seneng tuh, ih kita akhirnya wisuda juga. Teman aku kebetulan ada yang di luar kota, terus akhirnya dia udah keburu untuk beli tiket ke Jakarta gitu. Dan waktu dia udah beli tiket, dari kampus aku baru ngasih tahu ternyata itu ada pilihan, kalau mau online boleh, kalau mau offline juga boleh. Ternyata mereka bikin dua pilihan. Terus temen aku yang udah beli tiket itu kayak apa ya, ngasih tahu gitu, eh gimana ya aku gitu.
temenin dong gitu awalnya kan, temenin dong ini udah beli tiket nih gitu, tapi kampus telat ngasih taunya. Terus akhirnya oh ya udahlah, mumpung ada waktu dan bisa juga gitu, akhirnya aku sama beberapa teman aku yang bisa offline, ya kita daftarnya wisuda offline gitu. Karena apa ya, sebetulnya emang pengen banget kan kita tuh wisuda secara normal gitu, wisuda offline, wisuda yang rame-rame, bisa foto-foto dan lain-lain gitu. Jadi kita selagi di dalam kondisi kayak gini, di masih pandemi gini, kita dikasih kesempatan buat bisa wisuda offline ya. Jadi aku rasa kayak okay, gitu, kenapa enggak kita coba gitu. Udah deh akhirnya offline kemarin wisudanya. Tapi tetap kemarin walaupun wisuda pun semuanya mengikuti protokol kesehatan banget gitu. Jadi aku seneng juga sih, mungkin dari pihak kampus juga udah merencanakannya baik-baik. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir tuh benar-benar sangat mengikuti protokol banget gitu. Dan kita diarahkan banget sama panitia-panitia dan staff-staff di sana buat apa ya, menuntun kita gitu loh, buat selalu ikuti protokol gitu. Jadi makanya mungkin kemarin kalian udah lihat fotonya kan, ada beberapa yang kesebar juga yang screenshot dari live streaming wisudanya gitu. Aku pakai face shield sama pakai masker. Gak cuma aku sih, tapi semuanya, semua wisudawan wisudawati di situ pakai face shield sama pakai masker. Mama dateng nggak? Mama nggak dateng karena memang dari pihak kampus itu nggak mengizinkan untuk pendamping atau bahkan orang tua itu untuk dateng gitu. Jadi emang semuanya itu ya dateng sendiri gitu. Jadi cuman emang bener-bener cuman mahasiswanya aja yang dateng. Karena kan walaupun wisuda offline tapi mereka harus tetap ngikutin ini kan, aturan-aturan yang ada. Terus dipantau juga sama pihak apa ya, Satgas ya, Satgas COVID. Kemarin datang juga gitu. Terus kita juga swab antigen, terus cek suhu gitu-gitu semuanya. Dan wisudanya dibagi menjadi banyak sesi, jadi nggak numpuk dalam satu waktu. Dan setelah dinobatkan, maksudnya udah wisuda gitu, disuruh untuk langsung pulang. Jadi emang kemarin cepet dan nggak numpuk juga sih gitu, untungnya. Terus rapi dan tertata gitu loh, kan kadang ada beberapa acara gitu mungkin yang udah berusaha buat ngikutin protokol tapi ujung-ujungnya juga ya susah lah gitu. Tapi untungnya kemarin selama wisuda sangat tersusun rapi sih gitu. Apalagi mungkin karena aku sesi awal kan, jadi bener-bener diperhatikan banget gitu deh. Yang penting ada foto sama temen. Sebetulnya foto sama temen pun gak diperbolehkan sama mereka, cuman itu foto cuma satu kali satu kali take, benar-benar kayak satu kali jepret doang itu. Udah. Kayak kita enggak mikir bakal bagus apa bakal gimana. Apalagi kan cewek-cewek tuh ribet ya kalau foto, kadang kayak lihat dong, lihat dulu dong gitu. Aduh, aku ini nih, aduh aku kurang ini, biasanya kan cewek-cewek gitu. Tapi kemarin tuh benar-benar cuma ayo kita curi ini, curi waktu nih buat foto. Cuma satu kali take, udah habis itu kita selesai. Karena kalau ketahuan kumpul gitu pasti ditegur sama mereka, soalnya emang banyak banget yang jaga. Dan gak boleh, mereka gak menerima karangan bunga kayak gitu-gitu sih. Yang penting ada momennya. Iya, yang penting ada momennya.
Karena emang sebetulnya aku sedih banget sih kalau kemarin itu wisudanya online. Makanya aku bersyukur banget kampus aku masih mengusahakan buat wisuda offline, walaupun nunggunya lama, tapi nggak apa-apa deh gitu. Aku tungguin toh, yang penting kan udah selesai masa kuliahnya. Maksudnya udah nggak perlu datang ke kampus lagi, udah nggak perlu bayar kampusnya lagi dan lain-lain gitu. Wisuda kan cuma untuk momentum aja kan, cuma buat penutup, dan ya udah, kalau nunggu lama pun aku nggak apa-apa sebetulnya. Ya udah, jadi kemarin seneng aja masih bisa offline, soalnya kan aku SMA itu nggak wisuda karena aku homeschooling. Jadi memang dari awal kuliah tuh, apalagi pas semester-semester akhir ya, emang excitednya ya karena nunggu wisudanya itu. Karena udah lama banget gak ngerasain wisuda, jadi pengen wisuda. Pagi pakai toga gitu kan, pasti kan rasanya beda sama SMP dan SMA. Cici jangan sedih, gak sedih. Aku seneng gak? Seneng banget. Bener, yang penting itu lulus, kata Melon. Iya, yang penting kan kuliahnya udah lulus tahun lalu. Cuman wisudanya aja nih yang ketunda. Kenapa sih kalian kok pada ngira aku sedih, padahal aku tidak sedih sama sekali, guys. Sebatas kan aku SMA kan gak ada wisuda ya, yang angkatan aku tuh belum ada wisuda. Terus kayak setahun atau dua tahun setelah itu ada wisuda dari homeschooling itu. Terus kayak, lah kenapa waktu zaman aku dulu gak ada gitu. Kayaknya mereka belum kepikiran deh. Setelah lulus itu emang pasti selalu ya, apapun itu pasti jadi lebih bagus, jadi lebih maju. Kenapa gitu? Sabar ya, iya sabar aku mah. Apa-apa, santuy. Iya, kayak lulusnya kecepetan LFM. Biasalah. Kata White Purple tuh, biasalah. Balik SMA aja Yuci, kata Restiana L. Tapi aku tuh ya sempat kepikiran sih, kenapa dulu waktu aku SMA tuh aku gak SMA biasa gitu. Kadang waktu aku kuliah aku tuh pengen memutar balik waktu. Aku ngerasa kayak, wah harusnya ini kalau aku sekolah SMA biasa, aku pasti bisa gitu, aku mikirnya. Tapi kan ya sudahlah, dari homeschooling pun juga banyak banget pelajaran yang aku dapet. Maksudnya banyak positif negatifnya juga kok gitu dari homeschooling. Iya kan, bener kan ya, banyak kan positif negatifnya. Iya, nggak apa-apa Ci, udah berlalu. Iya, emang nggak apa-apa. Aku cuman berbagi cerita aja, dulu aku sempat ngerasain kayak gitu. Cuman bukan ngerasain sih, lebih ke berpikir kayak gitu. Tapi ya cuman pikiran selewat aja, besoknya juga udah lupa. Apa tuh negatifnya, katanya nukleas. Negatifnya ya kalau homeschooling pasti temennya nggak banyak, temennya terbatas. Karena homeschooling itu kan lebih ke private gitu kan, privat. Kalau emang datang ke sekolahnya ya paling satu kelas cuman 7-10 orang maksimal gitu. Belum lagi kalau teman kita ada yang gak masuk, belum lagi kalau teman kita ada yang izin gitu. Jadi kan emang temennya lebih sedikit. Apalagi aku ini kan waktu SMA kan homeschoolingnya itu yang mandiri, jadi gurunya itu yang datang ke rumah. Jadi bener-bener aku kayak les privat gitu, sekolahnya tuh kayak les gitu sih.
sendirian. Iya nih, aku sendirian sekolah SMA-nya. Krisna nggak datang, kata Han. Nggak boleh datang. Jadi emang dari pihak kampus tidak memperbolehkan seluruh wali buat datang. Jadi emang nontonnya via channel YouTube. Tapi sebetulnya kemarin ada sih, ada apa namanya, ada beberapa orang yang nyolong gitu. Cuman aku kasihan juga kalau mama sama adik aku terus datang ke sini wisuda nggak boleh datang ke sananya lagi, nggak boleh datang ke tempatnya, buang-buang waktu juga, buang-buang ongkos, buang-buang semuanya gitu. Terus kan sekarang maksudnya aku lagi latihan terus juga kan, kasihan kalau misalnya ada mama ada adik semua di sini tapi ditinggalin terus. Jadi ya udahlah, aku emang bilang gak usah mah, gak usah datang, kasihan. Kan harus swab juga kan. Mamaku takut kayaknya gitu. Buang-buang tenaga, iya benar, kasihan. Jadi kan ya udahlah, nanti kalau emang ada momen yang pas kan bisa ketemu lagi sama keluarga. Emang kamu gak takut swab? Enggak. Foto keluarganya nanti nyusul. Iya, foto keluarganya nanti nyusul. Tapi setelah wisuda rasanya lega banget ya. Dari Alkart sebetulnya aku ngerasain leganya itu setelah sidang, malahan setelah sidang dan setelah nyelesain semua syarat-syarat lulus, semua syarat-syarat buat sidang gitu. Berarti waktu ini, waktu setelah yudisium, nah waktu yudisium tuh bener-bener rasanya tuh kayak udah plong, udah bye-bye dunia perkuliahan itu setelah yudisium selesai. Karena kan wisuda kan cuma sebagai pelantikan aja kan, kayak cuman syarat lulus gitulah istilahnya. Jadi waktu wisuda sebenarnya cuman ngincer momennya aja. Tapi rasa yang benar-benar udah lega nih, udah selesai nih perkuliahan ini, itu waktu yudisium. Iya, cuma sebagai simbolis aja, betul. Tuh ada yang nanya tuh, Ava wisudanya dapat dari mana katanya. Info dong, Ava wisudanya dari Arpinnya Shani Indira. Jadi buat yang tahu mungkin bisa di komen ini, Ava wisudanya dapat di mana. Yang kuliah pengen cepet-cepet kelar, hehehe, kata Rere. Tapi menurut aku nikmatin aja semua waktu yang kalian punya gitu. Jangan terlalu memaksakan juga, jangan terlalu terburu-buru juga. Kadang tuh aku mikir juga tau, bukan kadang, dulu sempat kepikiran tuh waktu pandemi kan sepi ya, maksudnya gak ada kegiatan, gak ada apa, mulailah pemikiran-pemikiran aneh itu muncul. Aku kayak sempat mikir, kenapa ya dulu aku kuliah cepet banget gitu. Maksudnya kan alhamdulillah aku lulus 3,5 tahun kan kemarin. Terus aku sempat mikir, wah ini kalau misalnya aku kuliah sekarang, masih kuliah nih, pasti gak gabut-gabut banget gitu, masih ada kelas, masih ada ini. Cuman balik lagi, tetap lebih banyak positifnya sebetulnya. Apalagi kan aku kegiatan sambil JKT48 juga kan, jadi bener-bener kuliah sambil JKT itu susah gitu. Maksudnya fokusnya tuh kebagi-bagi, jadi dengan aku lulus cepat itu bener-bener bisa bikin aku lebih fokus sama JKT juga gitu.
Jadi rasanya ya udah perkuliahan udah selesai gitu. Tapi kadang sempat kangen juga, kangen banget aku pengen ngerasain kayak kuliah lagi, sekolah lagi. Kayak beban bagi waktu. Bukan beban sih sebetulnya, tapi lebih ke kayak ribet gitu. Nggak selalu ribet ya, kadang tuh emang kalau emang JKT48-nya lagi bisa di backup, lagi bisa nggak terlalu sibuk, ya kuliahnya bisa jauh lebih fokus. Cuman terkadang kalau JKT48-nya lagi sibuk, alhamdulillah kuliah aku juga biasanya lagi yang biasa aja gitu. Kalau dua-duanya lagi sibuk, itu baru yang susah banget. Baru yang ribet bagi waktunya itu kalau dua-duanya tuh lagi sibuk. Dibaca nggak ya kata Evi Howi? Ini dibaca. Alhamdulillah ya San. Iya alhamdulillah. Nikmati aja. Sini Ci gantiin kuliah. Kalau nggak ada skripsi, nggak ada kayak tugas akhir gitu, ya aku mau deh. Yang kuliah, misal seminggu 3 kali gitu, seminggu 2 kali, nggak terlalu lama. Kayak misal dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang sampai jam 3 siang, nah itu aku mau tuh. Koko sama Papa dateng nggak? Kata White Purple, nggak dateng karena memang tidak boleh datang. Nggak gitu dong konsepnya, katanya Sierra-nya Cisani. Bisa aja sebetulnya kan, kita kalau kuliah gitu kan kadang bisa ngatur jadwal sendiri. Jadi kalau seminggu mau ngambil 3 kali 2 kali pun juga bisa gitu, tergantung SKS-nya juga yang diambil kan. Ci, mending ilkom atau akuntansi perpajakan? Terserah kamu sih, karena kalau kuliah itu sebenarnya semuanya balik lagi ke diri sendiri. Kayak kita nggak bisa buat apa ya, terus tanya ke orang lain. Tanya boleh, tanya pendapat boleh, cuman pada akhirnya memang harus balik ke diri kamu. Apa yang kamu suka, apa yang kamu pengen, apa yang nanti kamu mau lakukan ke depannya gitu, semua tergantung kamu. Gimana nih perasaannya kuliah? Seru kok, menyenangkan. Kuliah itu seru banget. Akuntansi asik kok, katanya Haul. Wih, makasih lampu diskonnya. Sesuai passionmu nih, kata Fluxo. Betul, sesuai passion. Ada KKN gak Ci di kuliahnya? Sekolah aku gak ada KKN. Adanya, kok sekolah, kampus aku gak ada KKN, adanya magang. Hai Cishani, gimana caranya nyelesain skripsi suite? Ya, kerjain saja. Pernah kesel sama dosen gak? Kata Wang-Wang. Kesel sih pasti pernah. Ya namanya juga mahasiswa. Kadang udah datang pagi jam 7:30, udah tepat waktu. Dosennya datangnya jam 9. Kadang udah bangun pagi jam 7:30, udah buru-buru ke kelas, ke kampus. Tiba-tiba kelasnya dibatalin. Gitu sih paling
yang keselnya ya gitu-gitu aja, bukan yang kesel sampai kesel karena apa ya, sifat dan kepribadiannya gitu, enggak. Maksudnya karena menurut aku semua dosen tuh punya karakternya masing-masing, dan mau dia baik, mau dia galak, mau dia tegas, mau dia nyebelin, mau dia ngomongnya nyablak, dia mau pelit nilai apa enggak, ya udah gitu, terima aja. Cuman keselnya kalau itu lebih ke enggak tepat waktu sama tiba-tiba dibatalin kelasnya aja gitu. Enggak nyampe, enggak kesel sampai ke pribadi dosennya itu. Pernah telat masuk kampus enggak, Sian? Pernah deh kayaknya. Pernah. Cuman ya telatnya pun juga yang bukan telat disengaja ya, telat yang memang karena ada alasan, atau kadang memang habis kegiatan baru aku datang mepet kayak gitu sih. Masih wajar ngeselinnya, Ci, kata Latansa. Iya, ngeselinnya ya masih ngeselin kayak gitu. Pengen kuliah tapi masih SMP, kata Farah Aulia. Aduh, semangat ya. Sumpah deh, nikmatin aja masa-masa sekolah. Karena masa-masa sekolah tuh asik banget. Jangan mikir pengen kuliah, pengen ini, karena menurut aku kuliah tuh lebih capek daripada sekolah. Sekolah tuh masih bener-bener asik, bener-bener fun, bener-bener semenyenangkan itu ternyata. Setelah masuk dunia perkuliahan tuh baru ngerasa kalau ternyata dunia sekolah itu asik banget, parah. Lebih stres kuliah. Iya, kuliah emang ribet, agak ribet. Sekolah tuh masa-masa terindah, fix bener, kata Harina. Lebih asik SMP. Iya sih, SMP asik. Asik banget. Kalian lebih seru masa SD, SMP, atau SMA? Coba komen. Asik pas TK. TK, aku inget sih beberapa momen-momen, cuman gak detail gitu. Aku inget banget dulu waktu aku TK, aku tuh suka, bukan suka, pernah ikut kayak jadi cheerleadernya buat drum band. Itu apa ya namanya, kayak yang tim hulanya drum band gitu. TK masih main-main. Iya, TK emang masih anak kecil, masih bener-bener ya, asik banget. SD paling asik. Bukan mayoret, kalau mayoret kan yang paling depan. Kalau ini bener-bener yang bawa pom-pom gitu loh, tau kan anak-anak yang bawa pom-pom. Kalau ini banyak sih ada yang bilang SD seru. Aku SD, iya SD aku seru juga sih. Aku inget SD tuh banyak banyak apa ya, asiknya tuh banyak banget. Dan mungkin karena kita udah SD, jadi kayak daya ingat kita kan udah jauh lebih bagus mungkin kan daripada zaman kita TK. Jadi waktu SD tuh udah mulai bisa ngerasain gitu, kayak
oh ternyata sekolah tuh kayak gini gitu. SD masa-masa pas bandel. Aku inget banget dulu waktu aku SD aku suka surat-suratan. Pas zaman SD tuh yang asiknya tuh aku suka beli mainan. Terus aku suka jajan di, mulai bisa jajan di kantin, mulai dapat uang saku, mulai dapat HP, mulai apa ya? Sampul buku sendiri, terus mulai milih buku paket sendiri. Itu tuh waktu SD, jadi bener-bener SD tuh serunya ya karena kayak baru ngerasain gitu, kayak oh sekolah tuh kayak gini ya ternyata. Itu waktu SD. SD seru sih. Terus waktu SD tuh aku suka banget main ke rumah temen aku. Aku tuh dulu punya sahabat waktu SD, aku suka banget main ke rumah dia. Gitu deh. Kalau pas SMP tuh bener-bener, iya SMP seru banget sih. Aku SMP sih paling seru. Uang saku SD berapa sen? Aku dulu SD 5.000, SMP 10.000. Cuman kan kadang kalau SMP tuh sehari nggak langsung habis kan 10.000 tuh, jadi kadang di dompet masih ada uang gitu, sisa-sisaan yang hari sebelumnya. Tapi dulu inget banget aku kalau SD sehari 5.000 tuh pasti habis. Terus dulu kan karena SD kan nggak boleh bawa HP kan, jadi dulu tuh teleponnya pakai telepon dari sekolah gitu loh. Ada kayak wartel juga di sekolah aku, ada telepon umum, tapi bukan telepon umum yang di pinggir jalan gitu ya, yang bukan yang kayak bir gitu, karena itu udah dulu banget. Jadi ya bener-bener telepon, tapi ya harus bayar gitu. Terus iya pakai koin, dulu bayar pakai koin. Dulu murah kalau nelpon kayaknya 1.500 ya, apa bahkan 1.000. Terus asiknya tuh kalau SD tuh ya itu nggak pegang HP, nggak apa, jadi kita bener-bener nikmatin momen selama di sekolah. Kalau belum dijemput juga mainnya sama temen gitu. Kadang kesel kalau belum dijemput, kok jemputnya lama, kok ini mana nggak bisa ngehubungin sama siapa gitu. Asik sih tapi pas SD. Banyak yang jualan mainan waktu SD, iya banyak banget. Diana Wahyuning sih, sosialisasinya lebih kerasa ya. Iya waktu SD tuh bener-bener apa ya, ya istilahnya kayak masa-masa percobaan sekolah gitu, asik banget. Tapi bener-bener ngerasain semua dunia persekolahan kan ya di SD, jadi SD menurut aku menyenangkan juga. Mulai bisa ngerasain kesel sama temen gitu, tapi kan dulu namanya anak SD keselnya ya kesel-kesel receh gitu. Maksudnya waktu TK kan kita belum bisa ngerasain banyak perasaan kan, cuman waktu setelah SD kan mulai ngerti tuh, teman kita ada yang ngeselin, teman kita ada yang kayak gini, diomongin orang tuh kayak gini, diomongin temen, semua tuh rasanya di SD. Asik banget SD. Kesel receh tuh gimana ya? Kayak misal kesel receh kayak ya kesel-kesel yang gak penting gitu loh. Suka hujan-hujanan gak? Iya suka, aku suka hujan-hujanan. Waktu SD tuh mulai bisa SMS-an aku. Kalau zaman aku tuh zaman SD kan, biasanya anak-anak teman-teman udah pada punya HP itu SD. Jadi pertama kali cobain SMS-an, telepon, itu dari SD.
Bener sih SD. Iya, SD asik banget. Karena bener-bener explore banyak hal. Cuman kalau dari sisi pertemanan, dari sisi momen, dari sisi cerita, dari sisi apa ya, kenangan gitu-gitu, menurut aku paling asik SMP. Cisanya pernah nggak berangkat sekolah karena hujan? Ada Maula Nabua. Kayaknya nggak berangkat sekolah karena hujan deh. Pernah sih kayaknya. Pernah. SMA sih katanya. Iya, SMA asik sih. Maksudnya aku juga sempet ngerasain ya hampir setahun lah sekolah SMA. Asik juga. Kalau berangkat bareng Ko Hendri sama Krisna, iya barengan. Karena kan kita satu sekolah. Jadi berangkatnya barengan. Kalau SMP pas kelas meet seru banget sih. Iya, kelas meeting gitu ya, iya seru banget. Parah. Masa-masa habis ujian menuju terima rapot, ih gitu seru banget. Pulangnya nggak bareng, bareng dong. Tapi kayaknya kalau SMP tuh bareng gak ya, aku lupa deh. Jarak berapa tahun sama Koko Krisna? Sama kakak aku cuman beda satu setengah tahun, jadi beda angkatan kelasnya itu cuman setahun. Setahun ya? Iya cuma setahun. Kalau sama adik aku jarak angkatannya sekitar 2 tahun. Dulu ikut ekskul apa Cishani dari Raka Ramadan? Kalau SD aku dulu sempat ikut teater kalau nggak salah. Terus aku ikut gamelan karawitan. SMP dulu sempat ikut tari tradisional sama apa ya, lupa aku SMP. Kenapa milih gamelan dari manusia? Nggak tahu, aku seneng aja. Memang aku tuh ngerasa kalau apa ya, lebih suka explore gitu loh anaknya. Explore yang selain yang selain ini ya, selain pendidikan gitu. Kayak gamelan itu kan alat musik kan, main gitu. Teater juga bukan teater ya, teater maksudnya bukan akademik gitu. Ikut teater berapa lama? Kalau teater bentar doang deh, karena emang dari dulu aku kan gak pede ya orangnya. Jadi waktu teater itu ya cuma bentar aja, terus aku ngerasa kayak wah aku gak pede nih aku teater, selesai. Momennya gak bisa dilupain pas sekolah, banyak banget. Dari yang nanya Ardi SA, momennya gak bisa dilupain waktu sekolah, banyak banget sih. Dan untungnya teman-teman aku tuh anaknya seru-seru banget kan, jadi tiap hari tuh ada aja ceritanya. Pernah latihan bela diri kata Aryo Kusuma Kusuma Jati. Dulu itu kayak salah satu pelajaran di sekolah aku gitu sih, tapak suci. Jadi mau gak mau kita ikut gitu.
Widih, tapak suci katanya. Iya, tapak suci. Coba Ci, jurus apa kata Ica? Aduh, udah nggak ingat sama sekali. Dulu aku tapak suci melati berapa ya? Melati 3 atau berapa gitu, tapi masih sabuk yang paling rendah. Karena jadi tuh setiap setiap naik kelas atau apa tuh emang selalu ada ujian tapak suci gitu kan. Karena kan itu salah satu pelajaran, jadi emang harus ada ujiannya gitu. Cuman aku lupa. Udah lupa banget sekarang. Gak inget sama sekali. Gak inget satupun. Masih inget gerakannya gak? Enggak, sumpah. Gak inget satupun. Spot favorit di sekolah di mana kata FHK. Jadi tuh spot favorit aku di sekolah itu ada dua. Kalau SD, ya SD kayaknya kan belum ngerti ya, maksudnya belum tahu tempat nongkrong-nongkrong gitu zaman aku dulu. Jadi kalau SD mah di mana aja. Di depan kelas seneng, di dalam kelas juga seneng, di kantin juga seneng. Cuman kalau kalau waktu SMP itu baru ada tuh tempat yang kayak bener-bener wah netap nih di situ terus, kadang kalau istirahat atau apa di situ terus. Itu SMP aku suka di bawah tangga sama di ini ada di depan kelas, di selasar kelas gitu, di depan selasar kelas, namanya kelas universal dulu. Jajanan favoritnya apa? Kalau SD ciki-cikian gitu, kalau SD sama dulu kan kalau di sekolah aku tuh ada kayak swalayan gitu kan, dan swalayannya itu benar-benar kayak minimarket. Jadi ya jajanan waktu aku SD itu sebetulnya lebih ya lebih ke snack gitu loh, lebih ke kayak ciki, ice cream, permen gitu. Kalau waktu SD itu aku emang ada juga yang nasi, yang telur gitu-gitu sih ada. Cuman waktu SD emang aku nggak terlalu suka makan, jadi itu aku suka jajanan yang ngemil-ngemil gitu. Kalau waktu SMP aku suka beli bakso. Baksonya tuh bakso yang kayak bakso tusuk gitu loh, bukan yang bakso pakai kuah, bakso yang cuma bakso sama kecap doang. Itu aku selalu beli. Jajanan favorit waktu SMP. Sama ada kayak nasi kucing kayak gitu. Karena waktu aku SMP itu ada angkringan gitu kan, di dalam sekolahnya emang ada kantin sama ada angkringan gitu. Angkringan itu suka jual nasi kucing, terus ati ampela kayak gitu-gitu. Jadi kadang kalau istirahat pertama yang pagi itu, kadang kalau lapar atau pengen makan, belinya nasi kucing yang kecil gitu. Iya, sate usus dulu juga ada. Jajanan pas kuliah apa? Kalau kuliah, ya namanya juga zaman sekarang ya. Dulu kalau kuliah sebenarnya jajanannya lebih random. Paling makan siang. Aku kan kalau kuliah gitu kan paling makan siang sama minuman-minuman apa ya di sekolahku, bomba paling gitu-gitu. Boba, iya boba. Boba terus. Eh, aku udah lama banget ya minum boba. Cishani lagi rebahan sekarang, aku ramal katanya. Live, iya. Aku sambil tengkurap seperti biasa.
air putih bukan boba. Iya, air putih aku juga minum, cuman kan kadang beli boba juga. Terus waktu semester-semester akhir itu kopi itu mulai hits kan, mulai banyak kopi-kopi yang terjual gitu. Jadi kadang beli kopi juga. Terus kalau kampus aku yang di bagian belakang itu ada kayak jalan kecil yang isinya jajanan semua. Itu biasanya aku beli kayak telur gulung, itu ada yang jual. Aku suka beli, sama beli leker, kue leker. Suka kopi juga. Iya, aku suka suka kopi. Smoothie suka nggak? Suka, tapi kalau yang bikin bener gitu. Maksudnya yang bener-bener smoothie. Kan kadang ada yang kayak smoothie yang ya gitulah. Tapi kalau smoothie yang bener-bener smoothie yang bisa bikinnya enak, yang takarannya bisa pas, itu aku suka. Suka kopi apa? Kopi susu. Cappuccino, ya oke juga. Macchiato, caramel macchiato, atau kopi susu, gitu-gitu. Lebih suka susu atau kopi? Dua-duanya suka sih. Thai tea suka, Thai tea nggak begitu suka. Kalau ada kopi, aku lebih pilih kopi. Bahkan sekarang aku lebih sering beli kopi daripada beli boba. Aku udah lama banget nggak minum boba. Tapi ya tetap suka, cuman mungkin sekarang lagi sukanya sama kopi. Matcha nggak enak. Enak, kalau menurut aku enak, cuman tetap lebih milih kopi susu. Ngantuk. Lemon tea paling enak katanya. Tapi iya sih, kalau aku lebih suka es teh juga. Tapi es teh emang paling enak. Tuh kan ikutan nguap katanya. Kenapa ya nguap itu nular? Makasih ya semua, nih Avanya lucu banget loh. Avami sudah, ya ampun. Bahkan aku gak nyangka loh aku bisa wisuda selagi aku masih jadi member gitu. Aku gak ngebayangin sejauh ini kalau setelah aku lulus kuliah, maksudnya aku lulus kuliah tuh aku masih ada di JKT tuh. Awalnya aku gak kebayang. Jadi rasanya sekarang bersyukur dan senang juga. Cie, rasanya di wisuda gimana, kata Nanta? Seneng sih, excited. Terus kan kemarin alhamdulillah aku ya sesi pagi kan, jadi ikut dari awal gitu, dari pembukaan dan dari Menghanyutkan Cipta, nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Mars Campus dan lain-lain. Terus ikut yang janji mahasiswa gitu-gitu kan, jadi benar-benar wisudanya kerasa. Terus kemarin kayak aku duduk di agak depan gitu kan, kursi yang di depan gitu, sebaris sama yang lain juga. Jadi rasanya kayak wow, senang, excited. Dapat row berapa? Row 1.
Enak banget kalau satu. Iyalah enak, deket ya. Dapat terus satu. Bisa lihat traktor dengan jelas. Iya, betul. Gimana rasanya di Waro Rektor, Shan? Kayaknya mukanya juga gak kelihatan. Siapalah saya ini? Lagian itu kan prosesnya cepat banget kan, cuman naik panggung, terus foto sebentar, turun lagi. Rektornya mana tahu, mana ingat. Spill IPK-nya Nabila 21. Tidak mau. Rektornya teriak, "Shani, kamu sempurna gak?" IPK-nya 4,01. Wih, amin. Boleh tuh kalau ada. 4,8 katanya. 48 banget nih. Ya, pokoknya IP-nya segitu. Rektornya kesenangan bisa tusun. Saya yang senang bisa tusun sama rektor. Segitu naon gitu. Ya, segitulah. Pengen cosplay jadi rektornya. Tiga tujuh tiga delapan apa itu? Apa 3738? Oh, kayaknya dia salah tulis deh. 3,7 kali ya. Ini nggak pakai titik jadi bingung. 3738. Ini kenapa pada nebak-nebak IPK jadinya? Makasih lampu diskonnya adeknya Cicani. Terus tadi ada juga yang kasih lampu diskon tuh di awal. Aku cek dulu. Kak Kia, thank you. Lampu diskonya sama kak adiknya Cicani. Penasaran sama IPK kamu? Ih, kenapa penasaran? Gak usah dipenasaranin. Bye all, mau nangis kata Kia. Cie nangis. Mana coba foto nangisnya? Aku tahu IPK Cishani berapa soalnya aku ngarang, kata Brina. Dan untuk wisuda berapa lama? Jam 6,
sekitar 1,5 jaman. Tapi kemarin tuh aku ini banget tau, kaget banget bener-bener sama yang cum laude, yang akademik IPK-nya ya ampun tinggi-tinggi banget, 3,99, 3,9 atau 3,99, ada 4 juga, kayak astaga keren banget. Ada yang 4, iya ada yang 4, pas aku lihat kayak wah sempurna banget tuh IPK-nya. IPK tuh paling besar berapa kata Kenia? IPK paling besar 4 Kenia. IPK-nya besar tapi tidak sebesar cintaku padamu. Ya, bijaksana. Ini emang gak ada nyalain kamera, kata KH. Iya, ini gak nyalain kamera. Kalau cum laude, IPK minimal berapa? Di atas 3,5 ya kayaknya, guys. Aku kurang tahu juga sih, kalau untuk IPK, cuman setahu aku kalau nilai itu gak boleh ada yang apa ya, B plus, B ya minimal, A semua, harus lulus semua, nggak boleh ada yang ngulang. Terus nilainya berapa aku kurang tahu. Dulu aku juga, aku kira dulu cum laude itu IP-nya 4,4,4,4,4 semua kan, cuman ternyata setelah lama kelamaan aku tahu dunia perkuliahan ternyata nggak harus 4 juga buat jadi cum laude, cuman persyaratannya apa aja gitu 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 aku nggak tahu. Di atas 3,51 udah cum laude, iya udah bisa cum laude kan, cuman ada berapa syarat lainnya juga pasti untuk bisa cum laude. Ko Hendrik cum laude cici, iya Koko cum laude. Cum laude aku minimal 3,6. Oh gitu. 3,7. Ada yang ngulang ya? Siapa aku? Aku gak ada yang ngulang. Cum laude itu apa? Kata Rifki. Cum laude itu kayak lulusan terbaik gitu. Apa itu ngulang, kata Blina? Blina, ngulang itu jadi kayak ada mata kuliah yang gak lulus di semester 1 misal, nanti kita harus ambil lagi gitu, karena di semester 1 itu kita gak lulus matkul itu, jadi kita harus ambil lagi matkulnya. Apakah kita harus bisa bahasa Inggris, kata Kenia? Ini yang tadi nanya itu cum laude. Bukan nih. Harus bisa bahasa Inggris apa nih?
untuk jadi cum laude. Kurang tahu deh, cuman setahu aku kalau mau syarat lulus, syarat untuk sidang setahu aku harus tes TOEFL gitu sih. Kalau tes TOEFL itu semua kampus atau apa ya, kebijakan semua kampus atau cuma beberapa kampus ya? Karena kampus aku tuh harus ini, harus TOEFL. Semua kayaknya iya, kayaknya kebanyakan kebijakannya emang harus TOEFL, tapi minimalnya, minimal nilainya kayaknya beda-beda deh. Aku dulu berapa ya, aku lupa TOEFL minimalnya berapa gitu, aku lupa. Nggak lulus tuh biasanya karena apa sih, kata Sani, SANI, ada banyak, ada mungkin karena absen, absennya itu lebih dari 3 kali gitu, izinnya lebih dari 3 kali, atau bisa juga karena nggak ikut ujian, atau bisa juga ya gitu sih, lebih kayak gitu. Karena kan kalau kalau kuliah itu kan ada batas maksimal izinnya kan gitu, jadi ada berapa persen itu diambil dari absen, berapa persen diambil dari ujian, berapa persen diambil dari tugas, dan kalau semuanya itu nggak memenuhi ya ngulang. Absen itu apa? Kata Ica, absen ya absen gitu. Absen itu daftar kehadiran, asik. Iya, kadang juga karena mungkin dari kehadiran, terus kayak nilai gitu-gitu sih bisa ngaruh. 3 kali nggak masuk kelas ngulang katanya. Iya, 3 kali ya kalau kampus. Sebut nama aku Shani. Hai Aini underscore Kitri. Shan, sebelum UAS sering belajar SKS nggak? Tergantung matkulnya. Tapi aku nggak bisa belajar lebih. Oh, maksudnya belajar dari jauh-jauh hari, paling ya kalau emang matkulnya yang biasa gitu, maksudnya yang materinya gak terlalu banyak, itu pasti aku belajar tuh malamnya, sehari sebelumnya. Karena kalau lebih dari, kalau 2 hari atau 3 hari gitu, pasti aku suka lupa. Tapi kalau emang yang materinya banyak, yang hafalan banget, yang teori-teori kayak gitu, itu biasanya 2 hari nyicil gitu sih lebih tepatnya. 2 hari juga nggak full, nyicil dong. Hai Popo. Ci, di Ilkom ada berapa matkul? Aduh, banyak banget, aku lupa. Teori Darwin, iya. Darwin, Laswell, Jendela Juhari, astaga kangen banget, agenda setting, terus teori apa lagi ya, hiperbol, bukan, penjaga gawang. Ini kalau anak Ilkom nih tahu nih pasti. Jarum hipodermik gitu-gitu deh teorinya. Penjaga gawang, kiper. Itu ada istilah gitu loh di komunikasi, penjaga gawang tuh, jadi kayak kalau di berita atau apa gitu, jadi dia bener, penjaga gawang tuh yang memfilter semuanya, yang ngecek semuanya gitu.
Sama sih kayak kiper, ya buat ngejaga aja. Teori jarum suntik, iya, jarum hipodermik. Itu kayak ini enggak sih, kayak kita disuntikan sama media, disuntik, bahasanya disuntik semua berita, semua gitu-gitu. Iya enggak sih? Agenda setting, ih kangen banget. Jendela Juhari. Ada matkul broadcast nggak ada? Ada broadcast, ada produksi TV, ada iklan, periklanan aku juga ada. Teori SOR. Dulu konsentrasinya apa? Aku PR. Iya, Ilkom seru kok. Banyak belajar. Maksudnya apa ya? Banyak prakteknya juga gitu loh. Gak ngerti bahasan Ilkom. Asik tahu Ilkom. Dapat matkul psikologi juga gak dapat. Psikologi komunikasi dapat, hukum komunikasi dapat, terus ada brand awareness, bukan brand and positioning, dulu aku juga ada PR, radio aku juga dapat, produksi TV dapat, statistik dapat, apalagi dulu sosiologi komunikasi dapat. Terus semester 1 itu PIK tuh apa ya? PIK kepanjangannya apa? Dasar-dasar komunikasi gitu semua dapat. Komunikasi pemasaran iya dapat, kayak markom gitu. Teori komunikasi iya. Tekom, iya tuh teori komunikasi dapat. Aku kira Ilkom tuh supaya bisa berinteraksi. Iya, emang lebih banyak mengarah ke situ sebetulnya. Cuman kan ya untuk berkomunikasi kan enggak cuman praktek doang kan, tapi ada teorinya juga gitu. Gimana cara media mengkomunikasinya, gimana cara media ini, gimana cara ini. Jadi kita tahu. Pengantar ilmu komunikasi, ya itu betul, PIK. Ih, ada yang tahu nih, Adam. Orang paham, katanya. Anak SE menyimak. Lucu banget. Ih, juga belajar PIK ya kan, belajar PIK. Sebenarnya kalian ada yang anak komunikasi enggak di sini? Padahal BEM serusan asli iya, aku juga kalau enggak JKT pasti aku pengen ambil BEM. Cici kuali atau kuanti? Aku kuali. Kualitatif. Ada matkul yang IP-nya 4 gak? Jadi IP itu IP, IPK kali. IP kalau dapat, kalau matkulnya A itu biasanya kan kayak IP poin gitu, kayak 4 biasanya. Cuman aku nggak tahu deh, iya nggak sih, lupa. Statistik susah, iya statistik susah.
Kepikiran skripsi mixed method nggak? Aduh, itu susah tau. Kuali kuanti. Iya kan, IP itu hasil satu semester kan. Kayaknya kalau kalau yang kalau semester mah IPS. Kalau IPK itu keseluruhan. Ip tim C. IPS ilmu pengetahuan sosial. Bukan atau jadi tambah nyesel nggak jadi ilkom. Ih, kenapa Myongjin ilkom tuh suruh banget sumpah. Kayak orang-orang bilang anak ilkom mah gampang gini kuliahnya gampang ya. Sama aja guys, mau kuliah jurusan apapun juga ya, namanya kuliah susah semuanya gitu. Ilkom juga susah karena ada prakteknya juga, ada teorinya juga gitu, sama-sama aja. Tidak semudah itu Ferguson. Iya betul, tidak semudah itu. Cuman kalau ilkom itu juga banyak banyak prakteknya gitu, jadi nggak semuanya teori. Mungkin kalau jurusan lain aku kurang tahu sih, kan banyak teori kan, jadi kayak belajar belajar terus. Tapi kalau ilkom itu ya teori dan praktek lebih tepatnya. Praktiknya ngapain aja? Praktiknya banyak. Kalau aku ya udah pasti presentasi gitu kan. Terus dulu ada public speaking. Kalau public speaking jadi kita kayak suruh maju satu-satu gitu. Dites, dikasih tahu trik-triknya gitu. Terus bikin event juga, EO karena ada EO. Terus bikin brand juga, maksudnya bikin barang sesuatu untuk dijual belikan istilahnya. Jadi di akhir semester itu kita kasih tahu brand kita apa, kenapa ambil ini, kenapa namanya ini, cara mempromosikannya gimana, nanti sasaran pasarnya siapa, sasaran publiknya siapa, marketnya siapa, harganya berapa, kenapa ambil harga segitu. Terus di PowerPoint semuanya kayak gitu sih, bikin produk. Jadi kayak biar bisa dapat awareness dari orang-orang tuh gimana caranya, marketingnya tuh gimana, lebih ke gitu sih. Terus kalau radio dulu ini praktik radio, jadi radio announcer gitu. Kan di kampus aku kebetulan ada kayak ruangan radio juga, jadi tes di situ kita ya pura-pura aja jadi penyiar radio. Hai, selamat malam semuanya, gini. Kita bikin naskah radio. Terus bikin ini juga produksi TV, itu bikin acara TV. Misal kayak kalau di Indonesia mungkin kayak bikin ini talk show gitu. Kita nanti jadi hostnya, kita jadi bintang tamunya, ada kameranya juga. Nanti ada yang jadi kameranya gitu. Ada jadi kameramen. Ada yang waktu itu kita bikin, diajarin juga bikin kayak bikin apa itu namanya ya? Surat, dibikin surat-surat gitu, kita juga diajarin dulu. Kita ke media juga, biasanya wawancara ke stasiun TV ini, stasiun TV ini gitu. Tapi itu biasanya lebih ke tugas sih kalau yang ke media. Ke tugas buat kayak gitu deh. Produksi, iya pokoknya produksi gitu deh. Kita belajar. Jadi wartawan, iya jadi wartawan juga. Ngeliput berita gitu, kita harus bikin video atau bikin sesuatu tentang sesuatu yang lagi ngetren gitu.
Ada bahasa Mandarin juga waktu itu aku belajar. Ada, udah advertising banget. Iya, advertising. Nah, iya, press release. Nah, itu benar, press release. Betul. Diajarin juga dulu bikin press release. Ni hao ma, wo hen hao ni ne, wo ye hen hao. Lupa. Bahasa Mandarin susah enggak? Susah. Karena dari cara pelafalannya aja udah beda kan. Ada nadanya, ada yang cara ngomongnya beda gitu. B dibaca P, P dibaca B. Ada yang S tapi dibacanya mirip-mirip kayak X gitu. Ya susah deh, jadi kadang tuh mikir dulu gitu. Aduh, ini dibacanya apa ya? I er san se, ya. Kamu dibaca sayang. Ya, saai Yunda. Transkripsiku gak jalan, dospamnya ngilang dari sarahnya, Tamara. Dicari dong dospamnya. Kalau enggak, kamu bikin dulu semuanya. Jadi nanti waktu dosen kamu balik, kembali. Udah deh, tinggal di revisi aja. Ganti dospam. Karena dulu aku juga kayak gitu cara ngerjainnya. Jadi dosen aku nih udah bilang bab 1 aku selesaiin bab 1, tapi waktu dalam masih proses bab 1 itu, bab 1 belum di ACC, aku bikin bab 2, aku nyicil bab 2 gitu. Nanti bab 2 nya kan waktu aku bikin bab 2, bab 1 nya masih direvisi tuh. Jadi selagi aku ngerevisi bab 1, tapi bab 2 nya aku tetap jalan gitu. Jadi bisa jalan dua-duanya. Kayak gitu juga nanti bab satunya di ACC udah selesai, bab satunya aku bikin bab dua. Nanti bab duanya udah selesai, udah mau akhir-akhir, aku bikin bab tiga. Waktu aku bikin bab tiga, bab duanya di ACC gitu, di revisi. Kayak gitu-gitu. Jadi gak stuck di situ-situ aja sih. Berapa lama bikin skripsi? Satu semester. Pengen kuliah tapi enggak. Oh, kangen kuliah tapi enggak kangen skripsi. Sama aku juga. Satu semester berarti 6 bulan ya. Iya, sekitar segitu. Maksud satu bulan. Tapi sebenarnya skripsi itu kalau menurut aku, kalau dikerjain benar-benar gitu ya, kalau fokus 3 bulan itu selesai tau. Sekarang satu semester kok cuma 4 ya? Oh iya.
Semester pendek ya? Enggak. Ngumpulin niatnya susah. Iya, betul. Skripsi itu ngapain, kata Hilda? Skripsi itu tugas akhir, syarat untuk kamu lulus kuliah. Bikin skripsi. Ada plagiat? Cek nggak di kampus aku? Ada. Aku uji Turnitin. Jadi kalau lebih dari berapa persen gitu, itu nggak lolos. Itu tuh yang bikin deg-degan, sumpah. Uji Turnitin. Plagiarisme kan? Iya, plagiarisme. Dua puluh persen maksimal, iya. Uji Turnitin itu uji plagiarisme. Sama bikin jurnal nggak? Kalian disuruh bikin jurnal nggak dulu waktu mau lulus? Aku disuruh bikin jurnal juga. Skripsinya tebel kak? Tebel. Iya bikin, iya. Iya aku kemarin suruh bikin jurnal masa. Skripsi pakai kata pengantar nggak? Pakai. Pokoknya dari bab 1 sampai bab 5. Lampiran semuanya tertulis. Ngumpulin hard copy sih, iya. Udah baca jurnal, hah? Jurnal aku. Oh. Berapa halaman? Duh, lupa. Burn CD berapa keping? Lupa. Kayaknya burn CD-nya satu, cuman yang dicetaknya yang banyak. Ngeprint skripsi mahal. Iya, mahal banget sekarang ngeprint. Apalagi kalau cetaknya harus banyak, ya ampun. Mana banyak, mana lagi kalau belum salah ini, salah itu. Belum lagi di apa namanya? Nah, itu apa sih bahasanya? Dijilid, nah. Udah dijilid salah kan, kesel banget ya. Seminggu bisa berapa kali tuh ngeprint. Guys, sebentar lagi sepertinya aku harus selesai, soalnya besok aku ada kegiatan dari pagi. Emang nggak diklip? Diklip kalau yang revisi, cuman kan kalau yang terakhir-terakhir kan dijilid. Itu jadi curinya.
Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wow. Kok ada sih? Semangat terus, iya. Masuk konten nih, jangan begadang ya. Siap, siap pun. Udahan yuk. Nadila trending nih. Oh iya, wow, keren banget. Proud of you katanya. Terima kasih, ya ampun. Aku tuh seneng kalau ada orang yang bilang proud, proud. Kadang kayak nggak sadar gitu loh, aku udah ngapain ya? Kenapa orang bisa proud? Suka kayak gitu. Skripsi itu makanan jenis apa ya, Ci? Ya semacam umbi-umbian. Telan aja pokoknya. Suka nggak suka, telan aja. Kok ada sih? Mana? Ayu katanya mau istirahat. Siap. Wow. Jangan lupa pakai tosi, topi dan dasi. Itu ya, apa namanya? Hari Senin. Ayo istilah aku baca. Tidur besok Senin yuk, bisa yuk. Iya, lucu banget nih. Aku mau screenshot dulu apa avatar kalian gemes. Gracia mulai kerasukan lagi. Oh, dia lagi ini juga. Lagi siom juga. Namun deh sampai setengah 12 ya. 10 menit lagi. Tolong kami, Gracia mulai aneh. Harap bersabar, harap maklum ya. Semangat, kalian pasti bisa.
Jurnal. Kalian mau nanya apa lagi nih? Coba tanya, nanti aku jawab. Sunday picknya mana? Kan udah di itu. Di mana Twitter? Mau nanya. Udah minum vitamin kah? Udah. Cici praktiknya per matkul, Ci, ilkomnya. Enggak semuanya, karena kan ada yang beberapa kan emang teori kan. Teori komunikasi misal kayak PIK gitu-gitu enggak ada apa namanya? Enggak ada praktiknya. Nah, itu dia. PIK apaan? Pengantar ilmu komunikasi. Ika Pandai Indah Kapuk. Bener juga sih, gak salah kamu. Boleh numpang ngumpet? Boleh, silakan. Ya Allah. Aku tuh seneng deh kalau lagi skripsian gitu atau nulis makalah atau ngetik gitu. Seneng kayak kita tuh, aku maksudnya jadi belajar bahasa-bahasa baru gitu loh, kayak semenjak skripsi ada beberapa mungkin bahasa yang lebih baku, yang mungkin bahasa Indonesia yang belum pernah aku dengar sebelumnya gitu. Jadi seru deh mengenal banyak kata-kata baru, bahasan baru yang mungkin lebih baku, yang lebih bagus. Bedanya matkul sama mapel apa sih? Mata kuliah sama mata pelajaran. Itu. Matku kayak random gitu gak sih waktunya? Kalau kuliah itu jadi terkadang ada beberapa kampus yang memberikan kebebasan mahasiswanya buat ngatur jadwal sendiri. Jadi kita bisa ngatur dan bisa milih kita mau kuliahnya hari apa, jam berapa, kelas apa, itu tuh bisa milih. Jadi bukan lebih kebebas sih, cuman ya gitu, tergantung kebijakan kampus. Iya, KRS namanya. Namanya isi KRS. Biasanya, tapi kalau kita nyusun sendiri itu nggak enaknya kita biasanya rebutan, jadi cepet-cepetan. Gitu, nggak enaknya itu. Jadi kalau kalau misalnya kita nggak dapet nih kelas A jam 7.30, nanti kita harus ganti ke kelas yang lain gitu.
tapi kadang kelas lain ada bentrok nih sama jadwal matkul B. Nah, itu harus mikir lagi, biasanya suka bikin cadangan 2 sampai 3 jadwal gitu loh untuk satu semester. Jadi buat backup kalau misal yang jadwal A ini nggak bisa kepake atau bentrok satu sama lain atau kita telat ngambil kelasnya gitu, jadi bisa pakai jadwal yang kedua gitu. Seru banget tuh, apalagi kalau KRS tuh deg-degannya ya ampun parah banget deh, takut gak dapet kelas. Ribetnya bisa pagi semua, iya bener. Kampusku udah paketan, iya. Jadi emang ada beberapa kampus yang ada paketnya, jadi nggak bisa ngambil semuanya sendiri. Oh, udah diatur ada juga. Satu semester katanya. Apanya tuh yang satu semester? KRS paketan paling enak. Iya enak sih, cuma kadang tuh nggak bisa ngatur liburnya gitu loh. Kadang liburnya di waktu yang nggak tepat itu kan nggak enak ya. Misal kayak liburnya di hari Selasa gitu, itu nggak enak banget. Seninnya tuh kayak hari kejepit gitu. Jadi dulu tuh aku tuh kalau kelas gitu ya, aku suka padatin itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu pasti aku ambil matkulnya cuma sedikit doang, paling 2 matkul pagi dan sampai siang. Aku inget banget tuh, aku kalau bikin jadwal kampus selalu kayak gitu. Dan aku dulu selalu ambil hari Senin libur. Kalau bisa hari Senin aku dulu pasti ngambilnya libur. Karena kan biasanya JKT kan kalau hari Minggu gitu suka ini kan, suka ada perform atau ada apa, malah biasanya sibuk kalau weekend. Nah, jadi biasanya aku tuh Senin ambil libur. Jadi untuk kampus Senin aku ambil libur, jadi bisa istirahat. Jadi Shani bukan tim besok Senin guys. Iya, karena biasanya aku Senin tuh libur kalau kampus, buat istirahat. Tujuh menit lagi ya, iya siap. Kuota KRS satu semester berapa Ci? 24 SKS maksimal gitu. Tapi kalau kamu nggak ngambil 24 SKS juga nggak apa-apa. Tapi tergantung dari dapat ini sih, maksimum SKS yang kamu dapat. Biasanya dilihat dari IPK. IPS atau IPK ya? Gitu deh. Tergantung IP gak sih, Ci? Iya, tergantung IP. Ada yang lebih dari 24 gak? Tergantung aku. Kayaknya 24 deh. Maksimal. Oh iya, IPS guys, bukan IPK. IPS. Berarti tergantung dari nilai kalian per semester. Kalian itu bisa dari nilai semester itu yang nentuin semester depan kalian bisa ambil berapa SKS. Iya, maksimal 24 paling banyak. Cishani ilkom aja atau ada penjurusan? Iya, aku ada penjurusan. Aku public relation. Kuliah itu totalnya berapa SKS? Beda-beda, tergantung. SKS itu buat apa? SKS itu apa ya? Aduh, susah jelasinnya deh. Aku 14, kalian 144, 1-48. Aku berapa ya, coba aku lihat. Aku cek dulu. Ini aku sampai buka ini aku nih, akun kuliah aku nih, bentar. Aku pengen ngecek.
Kangen deh, udah lama banget aku gak buka ini. Ada yang 147, 144. SKS tuh nilai ya? Bukan, bukan nilai. Bukan nilai. Aku berapa ya? Salah nih. SKS kayaknya bobot matkul. Iya, SKS tuh semacam bobot. Kalau SKS kalau di sekolah kayak durasi satu matkul. Iya, bisa kayak gitu. Ini jurusan yang enak apa menurut kamu? Ilmu komunikasi. Tiga menit lagi. Ini kali pada mengingatkan ya. Perkuliahan. Ih, suruh banget nih aku lagi buka akun perkuliahanku. SKPI, kalian kalau lulus minimal SKPI-nya berapa guys poinnya? Aku berapa ya dulu poin? Poin SKPI. Aku 160. Apalagi itu SKPI. SKPI itu kayak SKPI. SKPI itu apa ya? Aduh. Pokoknya nanti SKPI itu kayak poin gitu loh. Itu salah satu syarat buat lulus juga. Poin kalian kayak dari piagam atau dari sertifikat gitu. Poin didapat bisa dari poin SKPI, bisa dapat dari ini, bisa dari apa sih namanya itu, biasanya PMB, penerimaan mahasiswa baru. Tuh kalau kalian dapat sertifikat jangan dibuang-buang. Biasanya bisa dari ikut apa sih itu namanya, seminar, ikut seminar kayak gitu biasanya dapat, atau dari magang juga biasanya dapat. Biasanya yang gede itu poin magang sama poin PMB. Kalau di sekolah kayak apa? Kalau di sekolah tuh ya, aduh, di sekolah nggak ada ya SKPI mah, ada nggak sih akademik? Aku 145 guys SKS-nya. Sertifikat
sertifikat seminar nggak pernah kepake sana. Nah, itu jangan dibuang nanti kalau kalian kuliah, itu bisa masuk ke poin SKPI. Seru lagi bahas kuliah nih. Ya, nanti kapan-kapan ngomongin lagi ya tentang kuliah. Kayaknya kalian banyak yang masih sekolah ya. Sertifikat dari SMP bisa, nggak bisa. Harus selama perkuliahan. Terus kalian kalau punya punya apa namanya prestasi di luar akademik gitu, itu bisa juga masuk poin di scan gitu loh biasanya. Scan dan upload. Iya, scan dan upload, terus biasanya nanti kayak divalidasi gitu loh sama kampusnya. Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Jadi kalau kalian punya banyak apa namanya? Banyak sertifikat gitu, dimasukin aja semua, nanti mereka yang validasi. Kegiatan volunteer, volunteer bisa juga deh kayaknya. Wih, waktunya udah habis ya guys katanya. Ya udah, aku tidur dulu ya guys. Aku sudah ngantuk dan besok bangun pagi. Bacain live ranking. Adiknya Cicani, makasih. Gemes. Nomor 2 Landak Baik. Ada di kosan, ada Kak Dian Hadi, Alkark. Ada Kak Radit, Kak Aul, Kak Pinka. Pinka bangga pada siapa itu? Kepotong pada Shani atau pada siapa? Nomor 9. Nomor 8 nih. Pinka bangga kepotong. Bangga padamu. Oh. Rizky, Kofifa, Kak Anrul, Hetva, Febri, Kak Agan, Ramadan, ada nomor 15, bahasa apa ini, Kukut, Kukutka, siapa ya itu, ada Ba'ah, ada Asli Anhar, ada Choco Purple, Kak Deka, Avia, Matt, Hilwa, dan lain-lain. Lucu banget sumpah, avatarnya gemes, ya ampun. Foto ah. Makasih juga giftnya. Andak Baik, Kak Alkark, adiknya Cicani dan Febri. Ada juga siapa? Andak Baik baik banget. Kak Radit. Adiknya Cicani lagi. Kak Alkark. Febri juga, Sensowon, Avia. Terima kasih semuanya. Sorry ini aku showroom radio karena kadang itu kalau pakai yang normal live, maksudnya yang via video tuh kadang mukanya udah capek gitu. Tapi pengen showroom gimana? Cuman mau ngucapin makasih aja buat semuanya yang udah ngucapin aku wisuda kemarin. Makasih banget atas doa-doanya dan semuanya. Makasih juga hashtagnya, makasih juga ini avatar showroomnya lucu banget. Project-projectnya juga kalian bikin hashtag kemarin, terus ada yang bikin kayak ilustrasinya gitu, animasinya, semuanya lucu banget. Makasih banget, aku bersyukur bisa apa ya, lulus kuliah dan sambil JKT48 juga. Aku gak nyangka kalau bakal diucapin sama sebanyak itu sama orang-orang. Makasih banget. Semoga kedepannya aku bisa menjadi orang yang
lebih sukses lagi, amin. Dan semoga ilmunya bermanfaat, amin. Nanti kalian kalau mau tanya-tanya perkuliahan, ya bisa lah ya, kita buka sesi di showroom. Tapi ya namanya juga udah lama gak kuliah ya, udah setahun, pasti aku juga ada lupa-lupanya dikit. Cuman ya setidaknya mengerti lah secara garis besarnya tuh perkuliahan tuh kayak gimana gitu. Semangat buat semuanya, apalagi buat kalian yang lagi menjalani kuliah atau lagi menjalani skripsi. Semoga selalu dilancarkan, amin. Cepat lulus juga ya buat yang belum selesai pendidikannya. Semangat. Yang kerja juga semangat, yang sekolah juga semangat, semuanya pokoknya semangat. Amin. Semangat semuanya. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa buat minum vitamin. Good night. Oh, nanti kalau ada jadwal showroom lagi aku kasih tahu ya. Ini karena tiba-tiba aku ini aja ada waktu gitu buat showroom, karena kan kemarin seharian aku tuh bener-bener ada kegiatan kan dari pagi sampai malam, jadi nggak sempet untuk live showroom. Jadi sekarang aku sempetin live showroom walaupun radio, karena kalau ada mukanya nih pasti mukaku kayak udah capek gitu. Bukan capek sih, cuman ya ngerti kan gimana gitu, pengen muncul tapi kadang nggak enak mukanya lagi capek. Tapi nggak apa-apa lah, aku tetap semangat guys, tenang saja. Kalian tidak usah khawatirkan aku terlalu khawatir gitu, karena aku juga pasti berusaha buat menjaga badan aku. Capek itu seru gitu. Jangan lupa minum air putih. Oke. Bye bye semuanya. Makasih ya. Makasih banget. Aku seneng banget ini. Sumpah, showroomnya gemes. Dadah, kalian jangan tidur malam-malam.